Lek upama kon presiden langsung tak kandani. Lah presidennya gak takon ya. Gak ono sing takon. Ono 212 ya gak takon. Ono iki gak takon. Ya apa lah nek gak takon masa aku ngandani. Anda harap ingat ya bahwa Rasulullah itu tidak pernah ceramah. Rasulullah itu hanya merespon. Nek ono wong takon dijawab. Nek ono apa-apa dhek merasa dikongkon Gusti Allah terus dhek ngandani. Tapi gak tahu ceramah ngono gak tahu sih. Nah saya itu yang duwe rasa kecewa ngono iku. Aku sering diwawancari wartawan, "Cak, apa pendapat sampean tentang ini?" Lho, sing bersangkutan gak takon aku, kon takon aku. Wong gak melo. Masalahe kok. Mosok ono artis pegatan takon aku. Wong sing pegatan iku gak takon aku adane wartawane takon aku. Arek-arek iku ya aneh saiki. Pegatan sing disalahno Gusti Allah pisan. Ya saya sih maunya terus, tapi ya Allah menentukan lain. Ngono. Gusti Allah, lho, siapa ngomong imam? Lho, aku kan melo-melo hari ini. Enak, yang di atas bergerak lain. Ngono hari-hari itu. Gusti Allah itu enak-enak. Ngeletak, ngono ya. Kuaget dan jingkat, siapa ngomong imam? Lho, kapan aku ngomong pegatan itu? Ngono. Wes menungso iki ya Allah. Oke, berikutnya. Tenang anu syair lagu berguru. Kelemahan menyimpan berlimpah kekuatan. Oh, itu namanya dialektika, Dek. Gini. Contohnya ngene, wes. Upama gak ono londo ke sini VOC terus kerajaan Belanda, kita merdeka ndak? Ndak kan? Nah, kemarin di Padang Bulan saya bercerita seorang lelaki penjual apa jenisnya? Apa itu jenisnya? SDSB, apa itu jenisnya? Togel. Uang muda, akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacur yang dia barusan tidur itu wis nganggu mukena dan ngaji. Jadi wis adus, wis segala macam, wis jinabat, ngaji. Dan dia terus bingung, aduh, ngaji hari ini pintar ngaji gitu kan. Akhirnya dia terus melok wudhu, terus sembahyang, terus nakoni arek sing ngaji iki, pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir sampai lemai sertifikat apa omai barang hilang gara-gara kena rentenir itu. Nah dia melacur itu untuk nyelengi duit jadi iso mbayari bapake. Terus akhirnya arek lanangi terharu, upomo aku ndolek duit tak gawe mbayari bapakmu iku kon gelem metu toko kene tak gak gelem. Pokoknya singkat kata anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Nah pertanyaannya adalah arek iki mang melacur iku mang berbuat baik atau berbuat buruk? Ya, berbuat baik ta. Ya ta. Lho, nyenengna ta urip iku? Nah, jadi hidup itu ndak bisa Anda penggal. Hidup itu dia irama. Misalnya Indonesia iku gurung gak iso kan nilai sebelum ada tanah airku. Kan gitu. Jadi jangan dipenggal hidup itu mengalir. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia modern itu seringkali bertengkar karena penggalan. Termasuk video ini penggalan, kalimat ini penggalan. Ono saya anti demokrasi oleh Emanu Najib, padahal tulisanku tahun 1996. Sudah berapa tahun? 19 tahun yang lalu, ya. Tapi seolah-olah aku nulis wingi sore. Nguniku. Ya itu penggalan-penggalan sih. Jadi ngerti ya, mari kita selapang-lapangnya. Mari kita melapangkan hati seluas waktu, sepanjang waktu dan seluas ruang loh kira-kira. Dan kita lebih besar dari ruang dan waktu karena kita adalah aksani takwim. Ngono ya. Oke, berikutnya, Mam. Kesimpulan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya saya itu menurut pertimbangan Cak Nun bagaimana? Bukan penggalan. Kau nak duduk sopo-sopo teman lah, pun takon barang. Nah, itu bagus deh untuk momentum tertentu asalkan kesadaran itu membuat Anda menjadi mengerti yang lebih sejati dari dirimu. Kan gak penting kon lanang ta wedok, sing penting kon wong gitu ya.
Gak penting kau anak isopo, yang penting Allah mentakdirkanmu untuk lahir dan berbuat sesuatu. Tidak penting kamu sarjana atau bukan, yang penting perbuatanmu kepada masyarakat, kan begitu. Asal itu melahirkan perbaikan-perbaikan pada hidupmu, menambah manfaatkan hidupmu, maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Jadi aku seneng awakmu duwe kontemplasi tafakur seperti itu, tapi tolong bersikap dinamis ya, bersikap dinamis. Yang penting bersikap dinamis. Aku itu ya tahu ngono, aku zaman SMA aku tahu nantang Gusti Allah bareng. Gusti Allah ya aku gelem ditakdirno iku mbok matur nuwun karo aku. Aku tahu ngomong ngono lho. Zaman SMA aku gendeng aku biyen. Sing kudu matur nuwun iku Gusti Allah. Ngono, tahu ngomong ngono aku. Bayangno nek aku gak gelem ditakdirno, ngono kuwi ta, ngono gayane. Kemuenyek dijundu karo guruku taek ngene kuwi. Ngono. Rine kok tak jindukan. Itu rakyat, itu biasa proses aja muring-muring. Ono meneh kalau memang Allah Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan Allah yang lain yang dia tidak bisa mengalahkannya? Ora. Koyok logis-logis. Itu kan tidak kuatnya logika manusia menggambarkan Allah kan gitu. Sehingga lucu kan akhirnya logikanya kan gitu. Iku padha karo semut nengguluk gunung lah, gak iso gitu. Gitu ya Dek ya. Selamat untuk kesadaran Anda dan tolong KTP-nya diisi, nama bukan siapa-siapa. Pekerjaan bukan apa-apa ya. Rabi saonoe. Bedus-bedus dipupuri. Bedas-bedas dikelambeni. Seneng aku ya Allah, alhamdulillah. Yuk. Apa yang membuat Cak Nun bertahan sampai sekarang? Bertahan apanya? Saya enggak pernah bertahan, aku ya sing ngene iki tok. Enggak ada bertahan, enggak ada yang besar-besar, enggak ada yang hebat-hebat. Saya tidak pernah percaya kepada kehebatan dan kebesaran. Yang hebat itu Allah, yang besar itu Allah. Kene iki nglakoni ngono tok. Ojo keliru ae lo ya. Loh, gak ada yang istimewa, apa yang istimewa? Nah aku kudu lunggu, ya lunggu. Aku kudu gak mangan, kudu mangan, mangan ngunudok. Yang penting saya mengerti kapan tidak berlebihan, kapan kekurangan. Saya selalu harus berada pada posisi yang tepat di dalam hidup ini. Baik secara ruang, waktu, zat, sifat, maupun apapun, kudu ada ketepatan dalam langkah-langkah hidup kita. Mek ngunudok, gitu ya. Enggak mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menonton video yang sangat menarik. Dan dari video tersebut, kita bisa mengambil ilmu dari kisah yang diceritakan. Kisah tersebut tentang seorang pelacur dengan seorang bandar togel, di mana pada suatu malam mereka berdua sedang bersama menjalin hubungan terlarang. Namun di sepertiga malam sang pelacur bangun dan beribadah, kemudian mengaji atau membaca Al-Quran. Sang bandar togel tersebut terbangun dan terheran-heran oleh perilaku sang pelacur tersebut, dan kemudian bertanya alasan kenapa sang pelacur bekerja sebagai PSK. Sang pelacur menjawab karena terpaksa untuk melunasi hutang sang ayah yang terlilit hutang dengan seorang rentenir. Kemudian bandar togel berjanji akan membantu melunasi hutang sang ayah dengan syarat si perempuan berhenti menjadi PSK. Dan pada akhirnya si perempuan tersebut sekarang berada di sebuah pesantren yang berada di Jawa Timur. Dari kisah tersebut, Mbah Nun berkata bahwasanya hidup itu tidak bisa dipenggal, hidup itu irama, hidup itu mengalir seperti sungai. Di zaman sekarang, sering orang salah menilai, sering saling membiit. Sering saling membid'ahkan dan bertengkar satu sama lain. Mari kita selapang-lapangnya melapangkan hati, karena kita lebih besar dari ruang dan waktu. Karena kita adalah Aksani Takwina. Jurnal MH Ainun Najib. Pernahkah kalian dengar kosakata ini? Pelaku surga, saya mendengarnya kali pertama dari Mbah Nun malam ini. Saya yakin semua hadirin dan jamaah di lapangan Desa Sajen Trucuk Klaten juga baru kali ini mendengarnya. Mbah Nun menyebut dua kata itu tatkala memulai sinau barum malam ini dengan membaca ayat ke-20 surat Al-Hijr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul janati humul faizun. Biasanya terjemahannya tidaklah sama ahli atau orang yang masuk neraka dengan ahli atau orang yang masuk surga. Mbah Nun beda memilih terjemahannya. Tidaklah sama pelaku neraka dengan pelaku surga. Pelaku surga adalah orang-orang yang beruntung. Semua jamaah dan hadirin Mbah Nun, harapan bisa menjadi pelaku surga tentu dengan jalan sinau dan terus sinau. Saya merasa pelaku surga adalah istilah yang enak, tidak mengandung jari yang menunjuk ke orang lain, hei kamu tidak masuk surga,
lebih merengkuh sebanyak mungkin orang dari strata manapun, lepaskan diri dari judgment yang selama ini ada antara yang merasa alim kepada yang disangka tidak atau kurang alim, bahwa semuanya bisa bersama-sama masuk surga. Istilah itu juga memuat rasa bahwa surga bukan hanya nanti, tapi sekarang. Bahwa surga itu dikerjakan, bukan ditunggu. Surga itu hidup dalam pekerjaan dan laku. Karenanya, kita perlu punya kesadaran bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang berbobot surga di dalam sehari-hari kita. Seneng-seneng sing Allah seneng adalah salah satu pekerjaan surga. Ini catatan awal yang menurut saya penting. Pembaharuan keberislaman yang merupakan keharusan perlu dimulai dari menerobosi kebutuhan-kebutuhan istilah yang telah mati dalam pemahaman maupun ilmu kita sehari-hari. Mbah Nun menyumbang penghidupan kembali istilah yang sudah karam itu, sehingga Islam hadir dalam rasa yang baru dan lebih hidup di hati kita, lebih menggerakkan kita dalam cara yang lebih masuk ke hati. Lapangan ini penuh jamaah dan masyarakat, dan mereka diajak menjadi pelaku-pelaku surga. Dari lapangan ini, tempat ribuan orang dari lapisan grassroots berkumpul buat sinau bareng. Lahir tadabur Mbah Nun atas ayat ke-20, surat Al-Hajj, semuanya husuk tapi juga senang. Dalam sinau bareng, husyuk dan senang bukan berada dalam pertentangan, tetapi bersatu menjadi hasanah keislaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.